Ayana, ini yang terakhir. Tangkap ya. Jangan, Angie. Kasihan nih orang. Aduh, sakit. Duh, kena siapa tuh durian? Aduh. Mas, mas, bangun mas. Ya ampun, masnya pingsan lagi. Angie, gimana ini? Ayana, udah kita kabur aja yuk. Udah, gak usah dipikirin sih masnya. Mending kita makan durian aja. Yuk. Kita buka ya. Ayo Ayana, sikat duriannya. Durian montong ini sebenarnya jenis durian yang asalnya dari Thailand. Tapi orang Indonesia banyak yang suka. Karena ukurannya yang besar, dagingnya yang tebal, dan aromanya yang lebih wangi. Ya, sebut aja durian montong ini durian montok, kayak Dinda. Mantep nih, duriannya manis, dagingnya tebel. Duh, aku haus. Eits, Ayana, gak boleh minum soda. Karena durian dan soda itu sama-sama mengandung gas. Dan di dalam 100 gram durian terdapat 100-120 kalori. Bisa juga menyebabkan tekanan darah dan gula naik. Nanti kalau kamu makan durian bareng sama soda, bisa gumoh kayak orang itu. Duh, mulut kamu bau banget sih. Hah? Serius? Duh, aku harus gimana dong? Kamu gak usah khawatir. Cara supaya habis makan durian gak bau, kamu ambil sisa kulit durian di bagian dalam. Tuangkan air ke dalamnya, terus kamu minum deh. Aku minum ya. Hah, udah gak bau kan, Angie? Iya sih gak bau. Iya kan, Mas? Ayana, kamu sama Angie di mana sih? Kok aku ditinggal sendiri? Cepetan ke Nicole's Kitchen Lunch ya sekarang. Oke, Dinda. Sambil nunggu mereka, aku makan coklat ini dulu deh. Ini dia, coklat fondue. Kalian tahu nggak sih? Fondue itu sejarahnya dimakan bersama-sama di musim dingin untuk menghangatkan diri. Kalau aku sendiri juga bisa, pas banget untuk menghangatkan diri di dinginnya udara puncak. Wah, banyak nih yang bisa aku celup-celup. Ada marshmallow, kita celupin ke coklat, langsung makan. Nyum, enak bingo. Pas di mulut, marshmallow-nya sama kalau kita lagi lihat Lee Min Ho. Meleleh. Ada strawberry, pisang, stroop waffle, ada donat juga nih. Coba ya donatnya kita kasih coklat. Emang ya, kalau untuk coklat fondue pendampingnya bisa dimulai dari biskuit, kue, sampai buah-buahan. Sekarang kita cobain hot coklatnya. Coklat chips langsung kita lelehin di susu hangat. Minum ini kayak dipelukin gebetan. Anget-anget, deg-deg ser. Ah, biar kayak orang bule, minum hot coklat ditambahin marshmallow. Coklat di sini enak banget. Aku mau tahu gimana ya cara pembuatannya? Katanya aku bisa lihat langsung. Girls, Nicole's Kitchen ini punya pabrik coklat sendiri loh. Di sini kita bisa melihat proses pembuatan coklat seperti apa. Bukan cuma itu. Kalian juga bisa langsung membeli coklat di store Nicole's ini. Banyak berbagai macam coklat yang dijual di sini. Kalian bisa pilih sesuka kalian. Wah, itu pembuatan coklatnya. Aku mau masuk ke dalam Tapi lewat mana ya? Lewat sini kali ya. Ngapain sih itu cewek? Gak jelas.